Dok cara di segi sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh syarak. Walaupun manusia betul, manusia sekalipun kena, tapi ingat atas Tuhan ni tak kenalah. Dah bukan tambah lagi manusia pun tak kena juga. Bila lagi ada sifat takabur, bila lagi ada sifat sum'ah, bila lagi ada sifat riya, bila lagi ada sifat deki ni, semua tu sifat yang bawa kepada gin raka belaka tu. Nah, kalau dia kita manusia pun siapa dia ada deki kita tak kena juga. Nah, lagi ada sifat takabur sombong pun sama manusia pun tak kena juga. Awak amalkan dan menunjuk pun manusia tak kena juga. Tengok pas tambah lagi Allah Ta'ala pun tak kena pula dah. Baiklah. Kalau dia kita kena ambil kita tahulah kata sifat riya ni. Dan satu sifat yang bahayalah kita duk guna riya tu. Kalau dia kita nak sambung hak baru ni lah. Tetap kalau musonih menyata dah kata makna riya ni gapo. Riya ni bahasa Arab. Balik pada bahasa Jawi kita kok. Bandanya kita buat amal ibadat tu menututi pangkat manusia. Jadi nak wui manusia puji, nak wui manusia tu sebut nama, nak wui manusia kata kita ni boroh kalau sedekah. Kalau amal ibadat kok nak wui manusia tu berasa kata kita ni orang rajin. Kalau jadi tu imej semaya kata ingatlah hati kata kita sorok sedak dia mau nak puji. Tu mau kakah riya kakah sum'ah belaka tu. Segi amalan tu molek dah, tapi segi ada capu tak molek tu. Capu gimik kosak dalam hati kita nak wi demo tu, nak wi demo puji, nak wi demo sebut nama. Atau nak wi demo kata kita tu boroh. Benda lagu tu tu dia panggil nama riya. Bahasa Arab, bahasa Jawi dikatakan nah, dia panggil bahasa Arab, bahasa Jawi dia panggil menututi pangkat. Nah, menututi pangkat dalam hati manusia, dengan ibadat ya waktu kita nak wi demo puji. Apa bahaya-bahaya kita dengar dah baru ni? Nah, masalah bak riya ni satu sifat dicela oleh syarak. Pak undang-undang Tuhan pun hukum tu bi haram. Dia sebut kata haram ni orang panggil ya janji dengan neraka lah. Sebut haram ni orang panggil janji dengan seksa. Sebut kata janji dengan seksa mana janji neraka lah besar tak besar dia. Sebab tu kita kena kenal lah. Untuk nak mengelak dalam diri kita bila ada sifat ni. Lepas tu mari sambung kita dengar dah dua tiga potong. Dua potong ayat bau ni. Di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun atau alladzina hum yuraun dah samananya dah orang-orang yang sembahyang gak dia ada dalam hati mereka itu ya kosak nak wi demo tu puji kata dia tu rajin dia ada menunjuklah dengan sembahyang dia maka janji orang tu adalah neraka wi sebab dia adalah sembahyang dia tu kosak nak wi orang nak menunjuk nak orang puji tetangga amal ibadat dia. Lepas tu habis dengan ayat Quran, mari satu hadis pula. Untuk menjadi dalil kata riya ni Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala murih. Tetap kalau kita dengar dah. Apa nama ni, segi sakut dengan ayat Quran. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Alladhinahum yura'una wa yamna'un. Lepas tu al-ma'un. Hingga akhir ayat. Maka bermula wadi mana lemah yang di dalam neraka, yang di dalam api neraka, yang di dalam api neraka jahanam itu pagi sekelier yasmaye, yasmaye yang lala, semaye yang lala bukan lala galik le semaye tu dok. Lala di sini galik dengan mana kita dah buat kerja dalam dunia, siapa kita galik tak semaye. Tu. Bukan tu dah semaye kita Allahu akbar ingat nak makan nasi. Pak ingat pula pergi situ, ingat pergi makan puluk. Atau dia panggil lala, galik lagu tu tak khosok, tak ada apa. Cuma tak dapat pahala je lah. Ada pun yang kata lalai di sini tu, maksud dia panggil, dia tak semaya, galik. Pada hari dia tu wajib dah kena semaya. Sebab dia orang mukallaf dah. Tapi galik ngaduk mahain, galik dengan kerja, galik ngaduk mahain menis, siapa tak semaya asal, tak semaya zuhur, tak semaya ngorek. Maka orang ini adalah duk cedek neraka we. Pasal lagi dia katanya dan soal lagi dia katanya maknanya noya tu daripada dan lagi pula yang riya mereka itu pada semaya. Yang riya tu mana yang menunjuklah di dalam semaya dia ya semaya molek dah. Tapi dalam hati dia kosak nak dia mau puji kata dia rajin. Dan we puji kata dia ni orang semaya. Akan dia situ dia panggil tak molek dia ada capur. Maka semaya ni semata-mata kita nak kerana Allah. Atau semaya ni kerana kita nak serga Allah.
atau semayan kerana kita takut kena aku Allah. Ha tu tak apalah. Dalam tiga likungnya tu tak masuk kata kita ria tu. Kerana duk kacau semayan ni, aku takut ke api neraka. Aku duk semayan takut kerana orang tinggal semayan 15 seksa. Mana kata 15 seksa? Di dalam dunia ni ni seksa. Ha ni seksa doa tu saya tak terima. Umur panjang tak berkat. Dan lagi pulaknya rezeki pun tak berkat. Dan lagi tiap amalan yang kita buat tu Tuhan tak terima. Ha dia Tuhan tak terima. Pas lagi pula nur iman dia di muka tak ada-ada juga kerana orang tak semayah sana. Ha lima negara. Pas ketika nak mati tiga pula. Mati yang sangat lapar, mati yang sangat dahaga, mati pula Tuhan cabut roh dia. Malakul maut lah. Ha tiga pas tengah riwayat sekali lagi orang tak semayah ni golik Tuhan tak nak jaga imej dia ketika nak mati. Hal ni takut sekali ni. Loh, ni takut sekali dah. Tuhan tak jaga. Ha, bila dia keluar nafas pada badan, Tuhan tak jaga imej dia. Arti mati nak cabut imej. Ha, dah. Lepas tu masuk le kubur tiga kara pula. Dihepek oleh tanah sampai telisih tu le rusuk. Bombing tu hepek. Pas lagi pulaknya soal mukawanakir tu berat. Lagi dikatakan oleh mukawanakir 70 tahun dia cokes semula pula. Pasal laginya kena ketik di hula nama Suja'ul Aqra. Sekali ketik 70,000 tahun. Ha, lepas tu besok bila masa jumpa dengan Tuhan, Tuhan tilik kepada orang tak semayah ni, dia tilik tak ada cara rahmat dah. Tak ada cara dengan kasih saya. Tak ada cara dengan apa dengan rahmat tidak. Yang ni Allah Ta'ala tilik dengan cara merka, dengan cara marah. Bila dia jumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat esok. So, pas yang keduanya pula, Allah Ta'ala tu pula apa nama ni, dah, lagi bubuh dalam neraka. Pas lagi neraka tu pula, ya hatta kau malaikat 70 stor. Ha, 70, apa nama, 70 stor rata. Bubuh dalam mulut, tu baik kau punggung tahi kita tu, pas ya hello, hak lebih lagi. Tiga kara pula, hak jumpa dengan Allah Ta'ala. Ha, tu nak ayat tu akibat orang tinggal semaya. Pas kita duduk semaya saat ni, takut kau tu, nama ikhlas lama tiga. Ah, dah nama nama ikhlas lama tiga. Pas kita duduk semayah ni Tuhan janjikan serga orang semayah. Apa kita semayah nak kau serga Allah. Tak apa juga ikhlas lama dua. Ikhlas lama satu tak ada nak kau serga duduk semayah. Tak ada takut kau dosa. Hanya semata-mata nak junjung perintah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni tuai kita yang kita duduk sembah. Kita ni sebagai hamba. Maka Allah Ta'ala perintah kita pun sembah dia. Pas sembah bukan kata nak kau serga. Bukan kata takut kau neraka. Ingat hak dia suruh. Ni ikhlas hak lama satu. Tubik pagar tiga ni sudah lalu dah. Haa deh. Itu dia panggil. Tak ada polah. Tubik tiga pagar tu. Lepas tu yang orang hari tengok sepatah hadis pula. Sakote dengan celah. Bak celah. Apa nama sakote dengan Rio ni. Cara mana nak tuhai celah Nabi duk goyak. Ha baik. Sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi katanya inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asgharu wa huwa riya'u yaqulullahu yaumal qiyamati lil mura'ina idza jazallahu an-nasa bi a'malihim izhabu ila allazina kuntum aturamuna fid dunya anzuru hal tajidu indahum jazaa. Ha, hadis ni yang riwayatkan rawahu Ahmad dan rawahu al-Imamul Ahmad. Ha, balik pada bahasa kita lagu mana? Tetap kalau kita dengar dah ayat Quraisy potong yang sakut tu dia janji dengan neraka nah orang wa aman dengan ria ni. Kamari hadis kata reno pula. Baik. Artinya bahawasanya yang lebih ditakuti Nabi kata. Yang lebih ditakuti sini boleh kita kecek kata ya Nabi bimai lah. Ha, ya Nabi bimai sekali gapo namo. Yang ditakuti mana ha Nabi bimai ni gapo weh. Daripada umat dia ni. Ialah kata dia daripada segala barang yang aku takut Nabi kata atas kamu. Kamu situ kena kepada kita ni lah. Ha, kita orang berimej dengan Allah. Orang yang tak ada berimej tak kena kecek dah dia tu. Ya tak ada apa-apa dah. Hak bahasa kita ada berimej dengan Allah segi wa amal tu molek dah. Tapi takut dalam perut tu dia ada benda-benda tak molek. Ha, sabit itulah kita kena mengaji sangat tu. Tiga perkara tak lepas dengan kita.
lat patibak cara kita semaya puasa mik semaya apa orang ah cara kita apa nama ni puasa cara kita zakat cara kita haji cara kita basuh kencing tu dia panggil lat patibak duduk di pekoh pahya kedua dia panggil lat kuamdi cara bak tasau pula wa ama jangan rio wa ama jangan menunjuk pas jangan ada sifat deki jangan ada sifat sombong jangan ada pula sifat sum'ah jangan ada sifat tomok ni orang panggil lap kuamdi cara dalam hati ni pula ai susah juga deh pasal lagi orang panggil lap sata cara bak pegengi ha, kita ni ada tuwe kita nama Allah Allah yang menjadikan kita daripada kita tak ada pas dia ada kita pas dia ada kita dia suruh kita tu ibadat kepada dia suruh semaya suruh puasa suruh zakat pas suruh kenal dia kata dia ni ada dia sedia dia tak serupa dengan makhluk eh, dia perlu satu dia kuasa dia kanak dia dengar pas dia ni kaya pada subuh subi segala subuh subi tak lepas dengan dia itu mana Tuhan mana ku Tuhan ni pas dia suruh kenal pula latih karya ha, Nabi Muhammad utusi Allah eh, ada lelikungi hak akhir sekali pas tu Nabi Isa, Nabi Harum, Nabi Adam semua 25 orang tu kenal sifat-sifat rasul bukan Nabi Muhammad sore so kenal orang panggil latih karya apa suruh kita mengaku pula lepas pada kita hidup ni kita kena lepas kita hidup ni kita mati lepas pada mati kita hidup semula pula pas hidup semula pula berhak kita kena terima amalan masing-masing orang buat amalan baik Tuhan balas baik orang buat amalan jahat dia balas jahat anak kita kata ada serga ada neraka ada jemaah tersira ada pula jemaah panah ada pula duh warna orang arah ada pula timbang minimal amalan ada pergi ambil surat kanan surat kiri semua tu kena berimik laku-laku itu dia panggil tauhid samaiyah orang panggil ah kalau hok nabi royak kalau royak sakut teng kita fikir tak siapa tapi kita kena percayalah walau ada tak biasa berlaku sekalipun ha tiga tu deh ha tu baik ha kama dia lalu tulah kata dia sini hok dia takut gapo namo bahwasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut di atas kamu kamu sini kena kepada kita orang beriman dengan Allah lah hamba Allah taala takut gapo syirik yang kecil. Ha, arti kata sirik ni ada dua. Dah, sirik hak, orang panggil sirik, orang panggil sirik jali, sirik jali, sirik khafi. Sirik jali ni supaya kafir dia semua tokong. Ayolahlah. Nampak nyata-nyata selalu dah. Bukan ya tak pergi tu hai, ya percaya juga Tuhan yang menjadi langit bumi. Tapi piye ya semua tokong. Kita ni Tuhan menjadi langit bumi Tuhan, pas kita semua pun Tuhan. Ha, dia dah. Habis tu Tuhan kata Muhammad, cuba mungkin tanya kafir musyrikin. Tetengah siapa dia yang menjadi langit bumi. Ha deh. Lalu itulah tentu Tuhan kata la yaqulun Allah. Tentu dia jawab Allah. Dia tak ada jawab tokong hidup sembah tu. Dia jawab Allah Taala percaya Allah tisang lok ni, bai lok ni, eh langit atau bumi. Dan pang kayu semua tu Allah Taala percaya Allah sang kun dia wak sore. Tapi piye yo sembah tokong. Kita ni pian ngaku tauhid rububiyah Allah Taala menjadi segala-gala tapi sembah Tuhan juga sampai orang pergi kita tak sirik dia sirik dia ada kosi sembah tokong ha sampai dia tasbih dia la da tarbiyah dia labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak illa syarika lak dia tambah sol lagi kok yo dia bukan tak ada talbiyah dia ada apa oh tapi tak mosa lagi. Hak illa syarikat lah tu yang tokong tu. Tuhai, aku mari dah. Mempanggilku, ku sapa dah. Kotam koh betillah, ya Allah. Lagi aku ni Tuhai. Ya amat puji. Sesungguhnya engkau lah yang maha puji. Mu segala Tuhai. Mu lah Tuhai milik segala-gala apa. Mu segala Tuhai. Lagi pula, membuat tak ada lah syarikat lah. Tak kosi dengan pia-pia. Wak sakit, wak demi, wak dunia, wak pasir, wak sumung. Okay, wak kaya, wak sesok. Semua mu sore juri bekah Allah Ta'ala. Tak ada kita suka tu la kawal muk la syarikalah tapi yang kita amuh lagi ben illa syarikalah tu dia panggil talbiyah hak munafikin hak orang panggil orang yang buat musyrikin dak Tuhan aku semua mu belaka aku terima dah seru aku sapa dah sini Tuhan aku tarbiyah dah tapi semua mu sore ya Tuhan we bekah tapi hak nisa lagi Tuhan illa syarikalah mereka hak ni dok kosi lagi Tuhan ada pegang tokong dia hak tu dia panggil orang syirik. Sirik ni minta ampun Allah Taala tak ampun dah mati kafir. Tapi tempat Nabi dok royak sini hok dia bimbang apa? Sirik kafir, sirik kecil.
Siri kecil ni orang panggil wa amale ada capu. Diri selekoh tu mau ledah. We do it demo gapo gitu wa masjid pakai miskin. Nah, tapi dalam perut kita kosak nak dia kata kita boroh. Kita orang sepok. Ha tu ya tu. Punah situ dia ada capu situ dia panggil. Kalau ibarat air kok jenis molek dah. Tapi gi bubuh garang ya ada hawa-hawa masing payah-payah. Bus buku tak apa dah. Di sedekah tu molek ibadat dah, dibaca Quran molek dah. Tapi nya kosak kata kita sorok sedah tak ada dah le kapo menek aku lah. Ha nya mari lagu tu kalau ber ringgit-ringgit panjang kata dia sorok lah sorok sedah apa panjang. Hanya mari diri ber tu ibadat dah tapi nya gi ada capu sikit situ tu. Atau dia panggil sirik kecik. Sirik kopi dia panggil. Ada sirik kopi. Baik. Dan iaitu kata sirik kopi yang kecil ni. Namo gapo? Namo riak. Bahasa Arab. Bahasa Jawi sirik kopi. Ada wa'ama tu dia ada capu. Dia capu lah. Capu demo puji atau capu kita nak bagai demo. Apa upah molek dah. Wa' akhirat tu. Pakai piyah, pakai subay molek dah. Tapi orang panggil ada sebalik batu. Nampak upah hak akhirat. Tapi ada balik batu nak hak dunia orang panggil. Itu orang panggil sirik kopi orang panggil lagu tu. Dia orang panggil. Berfirman Allah Ta'ala. Tuhan ada kata bila tu pada hari kiamat. Ya kata tu bagi sekelir yang rio. Ya tak boleh gitu. Dah kita sapa pak hari kiamat ni pak. Masing-masing kita nak diterima balasai Allah Ta'ala. Orang panggil ajrun balasai atau sawat mana palo. Ya dua tu tu. Orang panggil palo atau orang panggil balasai. Falahun ajrun azim. Maka balasai sisi Allah Ta'ala ni ia sangat besar. Yang tu yang nak bui tu. Bagi kita wa'ama. Kamu ni bila kita nak pergi ambil. Balasai saat ni sisi Allah Ta'ala. Pakat bubuk belakang nak pergi ambil. Bila kita nak pergi ambil balasai kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kena. Apabila apa nama ni? Hagi ambil, dia katanya. Firman Nabi firman Allah Taala pada hari kiamat bagi sekalian yang rio. Apabila membalah Allah Taala membalah oleh Allah Taala akan manusia dengan segala amal mereka itu, mereka manusialah bila si penegi amal ibadah kepada Tuhan, Tuhan kata kena. Pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadat. Mungkin cari dia tu. Dekah tu mau lihat dah 10,000 buat sejik. Tapi leperuk kosak nak kata kita ni borok. Atau 10,000 mau lihat dah tapi butir kanan nak obato. Atau nak turun nebe. Atau nak turun putih. Jadi tak ada ikhlas juga tu. Kerana kita turun 10,000 tu. Hati nak we demo pilih kerana kita nak turun tak lama sosok. Dan semacam siapa pun terah sadar. Atau nak turun soto. Dia ada lagu tu behin. Dia bayar kau kedai kopi tu molek dah bayar. Apa weh semua kira-kiranya 300 lebih. Serah bayar. Apa anak hari duk bayar 3 hari bayar. Apa punya kabar nak turun. Oh tu. Tu kepa hati tak ada belah bagi dah lah. Diri sedekah tak ada gapo dah comel habis comel sedekah ni. Sebab sedekah ni boleh tolong kita dalam kubur. Sedekah ni pula boleh menjadi mendinding pada api neraka. As-sadaqatu alaniyah. Bermula sedekah we nampak terang-terang lalu dah. Berapa dalam kedai kopi ni? Ada berapa weh? 300 lebih. Tak puas apa bayar? Serah. 380. Padah tuai kedai. Le perut bersih ke Allah Taala. Tak ada apa-apa. Orang tengok belaka tapi hati molek. Orang ni Nabi kata lagu mana? Junnatum minanak. Mendinding pada api ni aku. Ni sampai kata sedekah ni lebih. Siapa boleh jadi dinding? Ni aku nak rakai tepi. Aku nak rakai tepi tu dinding. Lepas kalau orang dekos senyap-senyap lah. Tak ada siapa dia tahu kan. Sebab dia dekos dalam lesuk ni. Dalam lesuk tu ada lah gambar. Apa nama ni? Salah sore. San Salahuddin. Aku benda ada penutup dia tengok tu. Yang nak buat apa? Nak pagar kubur. Buat pagar kubur di kembek. Maka dia buat kolah kobeng yang ada di naco masing-masing. Dah ahli penama ni penutupnya dah tengok semua. Kalau bahasa ingin buh lah. Sebagai jadi jariah. Untuk nak buat pagar kubur di kembek kita ni. Maka dia bubuh tepi tu. Kalau siapa dah orang dengar. Di mana saja nak buh tak ada apa. Bubuh pak tak ada punya tahu. Kita dengan Tuhan lah. Beda. Bila kita dengan Tuhan dia panggil Rusia sungguh. Nabi kata lagi mana? Sadaqatu sirri bermula sedekah senyak-senyak. Tak ada siapa dia tahu supaya buat dalam lain tak ada dia tahu dah. Kalau sana ni teriak-teriak orang tahu. Kalau ni ada dia tahu.
dia ada dekah dalam lesuk lain gambar kaca aku ada siap lah kodoh. Ikutlah apa-apa. Bebih lagi lah ni, hak dah ada di nah, bapa canang kita tu, hak utuh ada aku, asalah sorai pada San Salahuddin, apa nama ni, dikubur kemen wak pagar. Akan mana kita sedekah masuk, senyap-senyap ada punya tahu, tahu mana. Tuh, di apa, turpi'u ghadabar rabbi. Adalah orang dekah senyap-senyap, tak ada siapa dia tahu, orang panggil, memati kemarahan Tuhan. Ha tu tepi ghadabar rabbi. Allah Taala memati kemarahan dia. Dia Tuhan tak marah segalalah. Kalau Tuhan marah-marah tu nak aku. Kalau dia dengar apa dilak sedekah ni, Allah Taala memati kemarahan dia dengan sebab kita dekah senyap-senyap. Adapun dekah terer-terer, orang tengok belaka tak ada apa tapi hati jaga orang. Jaga ria ni ni. Hak ni yang kata lagu mana? Junnatun minanna menjadi dinding pada api ni aku. Ha sebab kata diri sedekah ni molek benar dah ibadat Allah Taala. Tapi mana tempat punuh kita pergi kosak demo nah dalam perut tujuan kita sedekah nak we demo kata kita boroh kita orang sepok nak we demo sebut kata nama kita duduk les sedekah semua kok dak kopi dialah kalau kau nak makan pun dialah we tek hie pun molek belaka dah tu tapi punuh dia ada capo orang nak we demo puji atau yang sedekah tu ada sebalik batu nak turun abata nak turun puyaiban nak turun kamnan atau nak turun soso kata gilah. Ha, bui tu molek dah tapi dia ada sebalik. Maka orang ning ni, Tuhan kata lagu mana? Eh, Tuhan katanya, "Mugi ambil lah." Ha, Tuhan kata, "Dah, mana pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu ngejakan ibadat. Mugi saya tu. Tosa minta aku lah." Ha, ni rugi dah habis banyak mana dah. Semayang tunggak-tunggak letih baca Quran juz sehari misalnya. Nah, okay. Akan melihat hati tu ada belah bagi, dah tak jadi bersih. Maka mati sesok kita nak gemai amal ibadah. Tuhan kata mugi ambil ke saya itulah. Kalau kita ria nak kita imai puji. Atau kita buat menunjukkan anak ayuk. Kamu pergi minta kan ayuk. Tak usah minta aku. Haa, ni tempat berat. Tempat berat kita dah. Sambil kata kena we kena hati. Buat you mari beheng tak apa. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Selalu dah. Sekat dengan tu. Kau tak usah sekat dengan tu pun tak apa. Na'udzubillahiminzalik. Wah amma berah-berah pah melah perut oh akulah nampak rajin mari sejik orang lain dia gitu pah kau mari sejik boleh semayah sunat kalau dah tahiyat tu masjid jadi bila tak ada pasal-pasal daripada hadir semayah diri semayah tahiyat tu masjid ni molek lah gua nak habis suruh sunuh Nabi lagi tapi nya mari kata orang lain tak ada berkali aku yang ni dia mula tengok aku yang ni yang rajin hasil tu pak bunuh tu. Ya sungguh, kita masuk sejik dah. Tapi kalau kita tak buat pakaran, orang panggil kartun lagi. Masuk sejik ni pun, oh, kita tak ada baca doa masuk sejik. So, yang kedua, tak ada masuk dulu dengan kaki kanan. Dua, yang tiga, tak ada semayah tahiyatul masjid. Yang keempatnya pula, tak ada duduk sahwah. Mari sejik dah, orang panggil kartun lagi. Rugi lagi kerutu tarot tu. Nah, kemari kita boleh buat perkara tu. Mari dalam perut nak we dia memuji kata kita rajin. Ha, tak ada apa-apa dia nak capung hal tu. Mati esok tu atau mungkin minta kau dia tulah. Tak usah minta aku lah. Nah, dah situ dia panggil. Sebab apa? Kerana mereka itu mereka itulah di dalam dunia, dalam kita ada buat amalan ni. Nah, lo ni tempat buat amal, lo ni bukan tempat kerja. Tapi lo ni kita tak kerja lo mau satu amal lo menebelah. Habis tak kaget sudah semayang ngorek sunat pun malah. Sudah semayang ngorek kalau tak imin subhanallah. Masa nak murid kau tak imin. Allah rajin aku malah. Nak turun takut demo kata. Ha, tu. Tiba kau buat. Buat kan pakat tu. Buat juga subhanallah. Subhanallah. Ita-ita. Kau yang malu dah tu. Dia yang malu gigi gigi selalu dah. Ni orang panggil buat kerana malu. Bukan buat dengan kerana cincai dah. Ha, tu orang panggil tak ada ikhlas juga orang panggil. Buat kerana malu dia tu, malu dia ni. Nah, itu dia panggil. Kalau dia nak ayat kata, tu dia panggil ibadat wa amangar dia. Itu kita kena-kena lah dia. Kalau dia dari dunia ni, dia panggil itu tempat wa amal. Ad-dunia darul amal. Dunia ni tempat kita wa amal. Kerja apa bukan ada salah, tapi kerja untuk wasilah nak sampai kepada wa amal. Kita nak semaya, ya ada pakai ye. Pak pakai ye nak mana? Terpaksa kena beli. Pak beli mik mana duit? Kena kerja. Kerja tu untuk wasilah. Nak pergi sampai wa amal. Pahala ni kita kerja sampai tinggal wa amal. Salah lah. Lepas tu berbeda kita. Jenis Tuhan jadi manusia. Dia ada makan minum. Apabila ada makan minum, dia bukan mari sendiri. Kita kena usaha kerja. Kalau tak ada makan minum, kita tak harap. Dia tak harap. Tak boleh wa amal ibadat dengan Tuhan.
Lalu tu kena ada makan minum. Pas makan minum ambil mana? Terpaksalah kita kena kerja nak boleh hasil BPT. Hama tang buat rumah jadi kru payaban. Ada apa lah. Lepas tu kita jadi siapa kerja, siapa tinggal amal ibadah. Situ tempat salahnya. Nah, ha, tempat salah situ. Pak kalau buat ibadah dah, dia ada ria, dia ada menunjuk. Ha, tu kata, mungkin minta kau tunjuk siapa ria. Ha, dia tunjuklah kata dia. Bila? Eh, kerana mereka tu, di dalam dunia, pilih oleh kamu, adakah mendapat kamu pada isi mereka itu akan balasannya? Ha, deh. Mentiliklah kalau masa dunia sekali pun. Kau atas dunia ni, kita pergi kerja, eh, apa nama ni, kita pergi kerja kerana orang lain. Pergi kerja kepada Allah. Eh, kalau dia nak pergi kita sampai cukup boleh, dia minta ke mama. Ah, mana dah weh? Moga kita kerja kepada Allah. Ah, kita kerja kepada Allah. Pagi minta ke mama. Bila mama nak weh, moga pergi kerja dia. Dia maki ialah kita buat amat ibadat pun sebab tu. Kerana malu, kerana dia tu nak demo puji, nak sebut nama. Tapi sakat esok, nak pergi minta ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak boleh. Haa, artinya nak tafsir selagi. Tiada kuasa mereka itu membalah. Tiada kuasa mereka itu, mereka lah. Membalah. Haa, membalah amal ibadat kamu. Dia nak kuasa. Moga sama-sama kita. Kalau kita buatkan untuk nebek. Nebek di luar kau tak mari. Dua tu lah deh. Ha, buat dengan malu, buat dengan Tok Selawak. Buat dengan Haji Ding. Haji Ding main marah lah ni. Kau duduk luar. Ha, kita buat malu kerana beli. Buat malu kerana Nayuk. Pak Isa esok mungkin minta kau Nayuk. Ya, ya, Nayuk. Atau Tok Nebel, kamu malu tu. Mungkin minta dia. Ya, tak boleh nak bui juga. Muka ya pun nak pahala kau di akhirat esok. Ha, ya tu deh. Kata nak royak hot tafsir bagi saat ni tu. Kacik dah pergi minta kau po'o. Pergi minta kau keru. Hak kita dah buat. Minta kau kita buat kerana malu tu imi. Nak wih dia mau puji. Hamu pergi minta kau seorang yang nak wih puji tu. Dia pun nak wih mana pahala. Dia tak ada juga. Supaya tak kong tu lah. Tak kong. Kalau kira tu hebat kah bapa dia. Dia tak ada salah. Apa? Mungkin dia bersembah dia. Okay. Bukit bakung dah ada 2 ekor, 3 ekor pas di bawah tu. Pokong dah seekor cahaya si silam belakang. Ya waknya. Pas dia sembah tak kong, sembah tak kong tu. Apa bapa tu yang dibakar tokoh ngali kira mari wa quduhan nas wal hijarah upen neraka ni adalah manusia ngat tokohnya dia tak ada dah kayu motel tak ada dah be kayu gelek kayu, kayu getah kan tak ada upen dia tu kan tak ada mengelai tokoh dengan manusia tidak jin tu apa bapa dah buat tokoh dia tak ada buat salah apa ngat tu eh ya sebenarnya Tuhan bakar tokoh dalam neraka ni dia nak wi put nak wi pak kape putus harap pe nak wi kape putu harap pe ya de sembah tokong ya agak atau tokong boleh tolong di akhirat esok dia apa bila ya harap atau tokong boleh tolong Tuhan lagi bakar tokong pa habislah cara nak minta tolong dia ya pun kena bakar habis kira-kira selalu dah dia maki hok ni pa tu kita wa amam nunjuk kepada Nayuk kepada Tok Ime kepada Be pa kita nak pergi minta Be cara minta Be Be pun nak pahala masing-masing nak pahala belaka balasan di akhirat esok. Ha, tu habis dia kata sini, tak ada kuasalah kamu nak buinya. Nah, maka tiada pedah bagi ria itu. Kalau itu ria tak ada pedah kalau habuklah. Habis balah-balah mana pisahlah jadi wa ikhlas. Gapo ikhlas mana bersih. Kalau ibarat ke air putih semua tak ada capung apa-apa. Salah gibus semua napa dah wah-wah biru. Atau gibus akal berasa dah payah-payah manis. Atau gibo garang berasa dah payah-payah masing. Tu gap ada capur dah tu. Mari semaya molek. Puasa molek, sedekah molek, baca Quran molek. Tapi gi ada capur nak widai mau puji. Tu gap panggil ada capur lah. Ah, tu balas saya mutasah minta kaku lah. Mugi carilah hak mu jadi hak mu duk ria dengan siapa dia. Pas dia tu pula tak leh nak wi balas saya, tak leh makan juga. Manusia apa kita juga. Dia pun nak pahala apa kita juga. Ah, pasal itulah tak pedah pun muduk ria muduk menunjuk. Ah, tak ada pedah gapur dia kata deh. Bukan kamu rugi. Rugi aku nak dengan penat saja. Tiada mendapat pahala. Penat saja-saja. Kalau duit kah habis ribu-ribu. Ah, deh kalau semaya tunggu-tunggu letih. Kalau keluar kau sorok berai-berai. Tapi habuai pahala tak ada. Sebab apa? Sebab Musa ni buat amal kerana lain. Ada apa kalau baca surah Tabar? Ingat kata Nabi kata siapa dia baca surah tabarakan lazi malai tak apa tengah hari tak apa kamu akan lepas seksa kubur lepas kita pergi baca surah tabarakan kita nak lepas seksa kubur tak apa masuk dalam ikhlas kalau mau tiga sebab Nabi suruh duk baca surah waqiah nak hari surah waqiah
Apa tu? Kerana Nabi kata orang okay, bacakan surah Waqiah ni tak apa-apa dunia dan akhirat. Tak sesok. Dunia pun tak ada sesok, akhirat pun tak ada sesok. Pas kita baca tu kisah tu. Akhir kita nak kepada tak apa-apa dunia dan tak apa-apa akhirat. Maka bila kita nak tu masuk dalam ikhlas nombor 3. Tak ada apa juga. Ah, tak ada apa tu tu. Nah, terbaik. Kamu dia kata dia itulah masuk lagi rugi lagi pula penat saja tiada mendapat pahala kalau puasa. Nah, kering kelekung-kelekung. Nah, ah bagi panggil ok lagi dah go lagi. Apa sangka ada puasa gak? Ah kata oi, ah tak ke we tahu tu lagi kedai kopi. Apa dia kosak nak dia mau tanya yo dah. Oke-oke we minum-minum we. Ah kawe tak ke gino. Hoi puasa gini nya. Lepas perut nak hidup memuji cakap dah buat pucak, buat taruk. Orang salah tak tanya. Keliling ke kedai kopi tel, tak sebe. Hari ni tak akhir-akhir dah dah eh. Hari ni tak sebe. Eh, kawin poso hari ni hari senang. Dia mahu tak tahu, kawin nak senang sudah. Kau tu bukan lepas perut dah lah, pecah bau dah lah. Ha, tu dah di poso tu mahu let dah apa nama bomi. Tapi nak dia mahu puji. Dia mahu lah mak puji pula dah, royak sendiri pula dah. Tidak ada pada kakak poin alio, kakak poin alio, tak ada beradu. Hari ini mumpu yang cak, kata kau kau makan wah sagu. Tak eh, hari ini aku poso hari ini. Haa, komi. Haa, ada bahasa-bahasa ada. Haa, apa? Jok pagi pukul 5:30, pukul 5, siapa nak penuh tengah buka poso, pas talpih ini. Penat saja ya lah. Haa, habak kena ngaji sangat buku rio dah. Habis potong hadis itu. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi innallaha harramal jannata ala kullu murain. Dah, hadis ni yang riwayat Abu Naim. Dah, waktu wadai panaman dal Yalimi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ya tarina bahwasanya Allah Taala mengharamkan ia ya Allah Taala akan serga mengharam atas tiap-tiap orang yang rio. Jadi tu haram selalu dah. Ah, mahare sini bukan harai lawe wajib tu dak. Harai di sini mana Allah Taala tegah. Habis kata, kanoki dah, kanoki kata mengharamkan itu gapo? Menegah, menegahkan dan tiada memberi ya Allah Taala akan dia tu. Jadi Allah Taala tegah, ia tak beri kepada orang wa amang dia, ia tegah tak saya boleh masuk syurga. Ah, bukan harai lawe wajib tu dak. Supaya kita ada sapu kepala ke. Gapo dah baca doa sapu kepala tebab abah bang eh. Anjangannya po mak, bila kita nan au nan nan lama. Bila au sisa ni. Au jangan anjang eh. Po tu tak apa po kat mak. Lepa, tak ingat habis dah. Wei tu selawat. Bomi, bomi ke rumah nak doa tu. Apa boleh main eh bomi. Dia tu kuning jelepok. Beng, cuba tu besa beng. Ha, terbanyak tu ya wek lah, keru, buatlah lah, bawalah. Allahumma harim syari wa basari ala naru. Itu harim mana harim? Harim bukanlah wek wajib, nudak tak. Harim mana Tuhan mun tegah lah. Allahumma harim na, Allahumma harim. Tuhan, harim lah olehmu, syari. Allahumma harim na, syari wa basari ala naru. Harim lah di atasku Tuhan. Jangan kenalah kulitku. Dah, rambutku, buluku ni jangan kena, nah, jangan kena alanat di atas api neraka. Tu harang makna tu hai tegah. Duk minta lagu tu. Tegah tak wi masuklah. Ha, ni pun lagu tu, orang yang ada ria ni salah satu, dah, maka tu janji Nabi royak tak leh masuk syurga geman harang tegah tak sempat masuk. Ha, tu boleh kita rawat semua tu. Tuhan mu janganlah dah, haranglah mana tegahlah api neraka jangan kena lah rambutku, kulitku lagi pula buluku. Dah di atas api ni aku, kau kita basuh kaki, basuh kepala. Basuh kaki be. Basuh kaki panjang sikit. Wei tu lawak. Pome, surat tu tok mano eh? 3-4 sengit bibi pergi tak sah dah. Ha, lain ke basuh eh? Allahumma sabbit qadamaya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Hat kau basuh kaki. Tuhan, mu kejaklah dua tapak kaki aku ni. Dah, jangan jatuh masuk ke jalan jemotai sirak. Ma'a akdami ibadika solihin. Serta beberapa tapak kaki orang yang soleh Tuhan menjaga tak jatuh. Aku pun jangan jatuh lah Tuhan. Alah, dengan kita dah minta semua. Bapak, insyaAllah Tuhan perimu lah. Baik, dah doa dah.
Numik dah, mik belakor dah. Dutok mana tak tahu dah. Pasal mik belakor anak mai buat perahu tahu dah. Lipat-lipat buat perahu pernah boleh jadi. Dan ke tidak buku bakar dah tak renolah. Dan ke ada fofok baru ni apa-apa nama abek kru kalipah ni gede. Boleh ada tambah lagi yang baru tu. Ha tu nak royak deh. Ha tu bik kata hari-hari mana tegah. Ha tegah ke panggil deh. Ha habis. Bukan kata hari tak boleh masuk somo tu dah. Ya tak wui lagi ada ni kena bakar dengan api tu. Bakar dengan api. Ya lah ya, 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 ni tak apalah sekadar kita taubat ya. Sekadar kita istighfar ya. Esok-esok kalau ada sifat ni, dia panggil satu sifat yang salah. Rio ni dia panggil hare. Hare janji ni aku. Lepas tu yang tegah tak masuk serga. Lagu mana? Kena perhabis dulu amalan. Kalau kita ada rio tu. Panggil nak perhabis apa? Bakar api. Cuk fai jang dia apa? Oh. Mai leo. Nah, mai sifat medai leo. Taubat kau medai leo. Tong cuk fai jang dia, naruk orang okay, panggil. Kena dah orang tak tahulah. Ha, kalau dah ni mudah ya. Ya Allah. Nah, astagfirullahalazim. Kita dalam perut hak ku doa amal ngam nunjuk tu tuh aku sesar. Pacuban learning tu orang panggil ke sabik ku amal ngam nunjuk, aku tinggal dah. Lepas tu anakut masuk akhir datang sabik wa amal ngam nunjuk ikut tiap wa amal ibadah. Aku tak gamal lepas lotok ku tak ada nok dah. Cukup dah lah. Ah, dia kena taubat juga ni mesti siap boleh lek dalek. Ha duk ngupah tu Allah Taala jalan, kopi, harta banyak, tak jadi gerbek. Ha tu ngupah zahir selalu dah. Ha ni masalah orang panggil. Nah, mesti siap batin orang panggil. Ha habis satu hadis itu, ya masuk syurga lah mana pun. Tengok syurga kata kan. Innal jannata takallamat ana haram. Sesungguhnya syurga kata innal jannata sesungguhnya syurga Nabi kata takallamat berkeceklah ia syurga kecek. Ya kecek ya kata lagu mana? Ana haramun. Aku haram. Tak saya masuk dalam syurga pak kago. Ha syurga tu saya boleh kecek. Pak kago ni tak saya masuk gapo tamu? Ya tamunya kullu bakhilin tiap-tiap orang kupit. Kon kiniau. Kon kapit bahasa Cina orang panggil. Nayu dia panggil belaceh. Tu kun kapit orang panggil. Kau cai mai po. Nah, belaceh, belaceh arai belaceh. Ha, kapit oh po cai dai lah pu pasal Melayu. Ha, ada po dah. Ha tu kapit so, sagu kupit dia siapa jakak tak keluar. Ha ni serga mai jomlak. Serga tak timo nak masuk dalam dia. Nah, ha sampai itulah orang minta kerok gapo-gapo hok sup, hok pi sabilah. Kita builah, tak banyak kita builah. Wi ada banyak tempat, sejik mendek, ha sejik naga, apa nama tanah kubur, wak pondok. Oh cakap oh cakap Datuk ni kutim tak somo. Jangan-jangan. Nah kita builah banyak mana. Orang kutik kerok pi tangga, dia ada suka kata, oh, ya beli tu. Ya nipu tu, tak salah. Bila yang minta kita wi, irhamu kisiablahlah kamu Nabi kata, man fil ardi akan mereka yang di alam bumi. Kita selalu mentahallak tengok tu makan belakang cari makan belakang tak sah rezeki kita niat baik kita boleh dah pahala segi dia nak ngenak hak Tuhan dia lah niat baik kalau tak nak harap molek boleh puluh kuk maka puluh kuk boleh tolong kita dah dan kubur daripada masa pun ah dah kamas dekoh dia panggil benda yang boleh menjadi satu sabak tu yang boleh tolong kita di dalam akhirat dia panggil dah Abu Laisi kata pak karo. Pak karo ni yang tanda kamu selamat le kubur. Mano? Yang pertama lazimlah kamu kena pergi semaya. Yang keduanya lazimlah kamu baca Al-Quran. Yang tiga lazimlah kamu sedekah. Yang keempat lazimlah kamu banyak zikir. Boleh bela-bela dah kita cek dah kita bela-bela. Munak ilpas sesa kubur selolah. Pak karo ni kata Abu Laisi. Pak kita cek molek kita pergi dak semaya. Dan kita sedekah ke tak? Kita baca Quran ke tak? Kita rajin tak zikir? Empat perkara ni membawa ke satu sabak mengkita jadi lepas sesa kubur. Ha. Pau pau kau cai meh? Kau cai lah. Pau kau cai meh pelai. Ha, baik. Ha tu hari yang mak lagu tu. Pas sedekah bila? Ya tamo kullu bakhilin tiap-tiap orang kedekup. Yang kedua ya tagapo. Dan yang kedua orang panggil wa murain. Ada selalu dah tok lawak bejeng. Yang kedua, hak serga tak timo ke apa? Serga tak timo tegah tadi mana wa muraid orang wa amang yang menunjuk. Semaya puasa sedekah roe gerbe gapo. Dah, ada kosak dalam perut kata dia gerbe nak tahu nak widi mau puji. Hak dia lah hak besar. Gerbe tu molek kalau tak korup dengan Allah Taala. Darah tak ada turun bumi siapa dah pala di Tuhan, tak ada dah. Amal le hari raya yang paling besar kali amal le gerbe lah.
Gerbek-gerbek ni apa? Satu mendapati mendekati dengan Allah Taala. Tu gerbek. Jalan mana-mana nak dekat dengan Tuhan, salah satu dalam boleh haji ialah gerbek. Tu mendekati Allah Taala. Sabi Aisyah kata, darah tak ada jatuh lagi di bumi pala siapa Tuhan dah. Tu amalan gerbek. Molek tapi perut kosak kata kita nak widemo puji, duk gerbek nak tahau. Nak tahau, nak tahau. Orang tak nak pergi puji tapi hati duk minta potu. Duk tujuh tutup tek. Tak nampak punoh lah. Ah, bila ada tu, orang ria ni serga kata aku tak boleh masuk dalam aku. Pah yang tiga ke apa? Wat yang tiganya, wana mamin. Orang belaga orang. Duk baik molek-molek. Nya cari jalan tu jalan pecah belok. Apa rapat molek dah Allah dengan mamak. Tapi kita ke cari loyak buruk. Loyak mamak kata kemung. Dah Allah, apa nama ni? Mamak kata kemung. Hei mamak, dah Allah kata kemung. Kita bahawnya nak ucap Allah. Tu nama amin orang belaga orang. Serga kata, mai tawab, aku tak terima. Tu ana haramu. Tiga dah. Yang keempat ke apa nama? Yang keempatnya, wahusudin orang hasadku. Loh, tak boleh tengok orang seni. Marilah perut cerita nak wihleh. Nampak nemo negon haid tage. Kita keluk sok dari perut. Nak we tak laku kedai demo. Nah, nampak demo boleh anak demo boleh bantu jadi payaban. Kerja molek-molek. Nyo cita dari perut nak we Allah. Tak save jatuh kerja dia tu. Ada pasal-pasal. Jalan aku tepi gak nampak dia bunga yang aku tu. Wah, salengi dah. Minta-minta we luruh-luruh dah. Cita dari perut. Ada pasal-pasal. Hati ingat we panggil deki lagu tu. Apa dia mau ingat Quran, dia mau boleh mengajar kita deki juga tu bahasa akhirat. Serga kata aku mai tobat wa ana apa ana haramun kullu bakhilin dan ya tamunya tiap dekuk orang kukuk dekuk ya keluar wa murain orang wa amal yang menunjuk yang tiga eh wa nama min orang belaga orang yang keempat wa husudin hasad deki gapo deki orang panggil tamanni binikmatil ghaib. Cita dalam hati nak wi ada. Nak wi hilang nikmat yang ada pada saudara. Hatu orang panggil deki. Nampak dia memutuh bawa kereta baru nampak hotel pagar wi kosong muju. Ada pasar-pasar. Ya tak ya pun dia mutai pagar dah. Ha pada dengan dia. Lain perut punya lagu tu. Cuma tak ada orang luar. Cik deki dah tu. Suka eh mutah lagi. Eh cik loh tu tai pagar kereta baru. Hmm pada dengan dia. Nampak lalu dia tak lagi cik loh. Ha lalu lah. Manyuk baca. Mungkin dia deki lama dah orang panggil. Habis dia kena bawa TBA dia empat kara memang. Empat kara Nabi buat. Allahumma ini auzubika min jahdil bala. Tuhan, aku minta siapa jauh daripada tepuan bala. Bala kena somo tak kita. Kalau tak kita anak kan tidak bini. Kena somo-somo bala. Minta Tuhan jauh juga. Kita tak nak sobat, tak pandai nak sobat. Kodak-kodak halus tak apa. Okey, bau ni bini kau pada terlama balik mutuh. Beh, kapan nak lemah air pula dah. Nah, pada tanya lagi pula kerak tedemu. Duk musim lagu tu duk tak lama lah dahnya. Nah, geh si pen lagi salih tedemu pula dah. Bawa duk tak lama ni mahu tahu, anak mu curi kawai tak ada curi. Pergi tenuh pula dah. Tu yang pagi tepuk yang balok, kena semua. Kita tu yang jauh, Nabi kata, ya tamu. Allahumma ini, auzubika min jahdil balad. Yang kedua, wadarakis syakot. Dapat kecelakaan eh, orang yang jauh pada rahmat Allah Ta'ala. Ya tiganya, nah, apa nama wadah kesyakat wasu' mil qada, kejahatan qada. Mati dah kapi, mati dosa besar, mati wak demo, mati apa, tipu demo harta bakar. Benda jahatan qada hak tak molek. Aku tak sih tu aku sepak jauh lah. Pas ya ke apa? Ingat dah atau apa nama hang ni? Wei tu lawak ah. Pome, pome tu tak mano surah doa. Oh, tu ada belako yang gimik tu. Beh, oh, baju rayong je bakal. Apa boleh main tengok. Rayong pun. Nak ingat dia. Beda oh, rayong-rayong pun. Rayong ke kat Ciamai tak tahu baju dia. Ada. Lepas tu apa nama tu? Ada. Wamur apa nama so lagi dia katanya? Ada. Wasyama tatil ada. Tu keru. Pandengis teru suka bila kita kena balo. Supaya demo nak tepuk tangan dah kita kena menyakit, kena bala, balik mutu, curi demo kerak, nah, rumah bakar. Supaya demo nak tepuk dah. Minta tu, hey, janganlah lagu tu. Bila aku kena bala, jangan sedara suka. Hatu wasyama tatil adab. Pak kelima penutup dah, pak ingat molek. Allahumma ini, auzubika min jahdil bala, wadarakis syaka, wasumil qada, wasyama tatil adab. Pak kelima tu, baca dalam berapa hati, palpas maya. Ni hak Nabi sendiri ni, bukan hak ulama dah, bukan salah pusoleh. Nak, hak Nabi sendiri ada berdoa dengan hak ni. Haa, dah. Haa, terbaik.
pasal lagi satu hadis lagi dia kata lagi, dah sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam rihul jannati. Nah, apa yujadu amin masirati khamsi miati. Amin wala yajiduha man talabad dunya bi amalil akhirah. Ah, deh hadis ni riwayatnya rawahu ad-Daimi juga an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Balik pada bahasa kita ya tanya. Bermula bahang syurga itu dicium akan dia akan bahang syurga ni daripada perjalanan 500 tahun. Jadi nak siapa pak syurga 500 tahun tu bahang dok. Loh, wak syurga 500 tahun. Ah tu dia panggil 500 tahun nak siapa pak syurga duduk antara corok dia super langit bumi ni. Bahang bele-bele dah syurga wak. Pak kita bahang lah ni tak ada banyak bahang kerapuk bukan sampai 18 kilo. Pada mi. Kata lalu berang Allah bau suwe kerak pekuk hidung. Tak ada demo tak ada kerencai langsung kata dia kecil kerak apa ai kerak pula dah. Nak gimana semula nak maye. Berat juga tu mo deh. Orang panggil nyederah nak litah orang cuk nak pergi jemaah pula dah. Cuk putih sembuh supaya lagi pah sedap sebelaya lagi dah ke. Habis mutu bau lagi, habis tadi kerak dia pun. Demo tak maye mah dah. Dah. Bahang kerak bahang dia pun tak banyak tak kote. Ni 500 tahun. Supa gak neraka. Neraka ni wa iza ra'atuhum min bakanin ba'id. Nah, asami'u laha tarayuza wa zafira. Jadi nak royak atas neraka ni kata Ibnu Abbas daripada corok dengan orang duduk di padang maukih dengan neraka duduk ngereh. Neraka duduk ngereh bunyi lu. Apa yang ke mana keruk? Mimbaka nimbai di tempat yang jauh. Ibnu Abbas tafsir 500 tahun dak. 500 tahun neraka jahanam yang duduk di padang maukih tempat kita perhimpun di mahkamah Allah Taala rayatan 5000 pi 5000 tahun. 500 tahun 500 pi. Huak neraka tu bunyi dak calon lu. Tu laha asami'u taghallu sami'u laha taghayuzan wa zafira. Dengarlah mereka itu neraka duk ngereh. Pas kali yang ngereh habulicing segala air dalam. Ngereh kali yang kedua wasos pun nak cabut nyawa, pas cabut lekung. Ngereh yang tiga boh dah. Tapi tak mati dek ni, dia tak mati dah. Supa lek serga yang kata serga ni 500 tahun tu bahang dah. Tiba-tiba dia kata sini lalu itulah dah dia kata kena dan tiada menciung akan dia akan syurga oleh mereka yang menutupi dunia dengan amal akhirat. Rupanya akhirat tapi dalam perutnya adalah nak kepada dunia. Pendek kata rio lah. Alah molek dengan kain subai dengan gapo sebaliknya sebaliknya perut tu nak kepada dunia. Ha tu apa benda ni? Siapa 500 tahun dah syurga ni? Nah, bahang dah tapi orang ni tu hai tahu bahang dah. Tak leh siung lah. Tak bahu sebab dia lagi ada sifat rio atau wa ya wa amang menunjuk. Ha tu dah baik. Dia panggil tak bahu. Pas tak bahu tak boleh masuk somo. Boleh masuk tapi kena bakar dululah. Ya tak ada orang beriman dengan Allah ni kru. Ya tak ada tak masuk nak kau sawang tu kun. Kami iman Islam. Ada apa-apa dah. Sampai orang panggil iman Islam sebagai kunci sawang. Anak kunci syurga dah. Nabi kata ini, man mata, siapa-siapa dia mati, wahwa ya'lamu, padahal dia yakin, nah, dia cerak dia yakin, alla ilaha illallah, akan bahawasanya tiada ada Tuhan yang semua sebenar, malaikat Allah, dakhalal jannah, nah, caya masuk syurga. Walaupun kita bunyi kata, rakak ibu bapa, tak boleh masuk syurga, mabuk, tak boleh masuk syurga, zina, tak boleh masuk syurga, dah, apa nama, belagak orang, tak boleh masuk syurga, ria, tak boleh masuk syurga, nak masuk syurga, bahang, tak boleh masuk, dah. Itu ditanggung tarik kepada kita, tak boleh buat benda tu. Dah, tak boleh masuk syurga, pekat awal. Siapa lagi ada ria, siapa lagi ada wa amal menunjuk. Eh, siapa ria pula dah kita tak duduk zina, siapa ria pula aku apa. Tak boleh masuk syurga sungguh. Tak boleh masuk pekat wa. Dia kena kita anggung gitu. Nah, balah-balah mana Nabi kata dah. Siapa lagi mati lah kelimah la ilaha illallah. Walaupun tak sumung dengan mulut, tak apa. Wi mati lah imi ya. Lama dengan mangak boleh masuk syurga. Sebab imi ya ada. Ada pun dosa neraka ibu bapa, dosa tinggal semaya, dosa dia mabuk, dosa dia zina, nek dosa dia ria, dosa dia mengacau, hok ni bakar dengan api dulu. Tu Tuhan janji kalau nak murah kan atangin sudah dia berlaku. Hayo janji bakar.
Habila bakar sudah bi dosa ria, dosa menunjuk, nah dosa zina, dosa tinggal semayat, boleh masuk syurga semula sebab iman dia ada. Ah, cuba boleh kita tak selah pekak akhir nak pekak awal lah syurga, pak api pula 3000 tahun geru. 3000 tahun dah cuk aja. Cuk merah nyala 1000 pi. Sidan, fiber sidan. Nak dah tahu itu lawak. Payah keduanya baca pula 1000 tahun lah bami. Bami paling kahwe. Bami berung ambo kat si ebo. Oh, runtuh belakangnya deh. Apa ya cuk pula yang kedua? Pensi kau. 1000 tahun. Buat habis 1000 tahun ni keru, ya cuk daripada putih, dia jadi hitam kelik 1000 tahun. Ni nak bakar di akhirat esok api ni aku. Habis tengok kali kita tak ada apa, habis saya mati lemeh jadi kita berzina lah, ada aku bapak lah, mabuk tak puas saya mati lemeh. Oh, jangan-jangan. Cuma nak royah ni, oh kalau gitu tak masuk, tak bahang surga langsung. Kalau nak masuk, bahang bodoh. Apa ada lagu tu? Ada. Ya masuk juga, cuma nak kecek, nak kita takut. Malaikat kita kata gini, dah, Rio ni halal dalam agama. Ha, tu kapi, tak masuk lah. Deki ni halal dalam agama. Ha, tu lah. Semaya halal dalam agama kita ingat. Ha, tu kapi lah. Dia mengaku kata harai Rio, dia mengaku kata mabuk tu, dengan aku kata dengan aku yang kata harai, tapi nafsu dia ya. Gi mati kok, serga boleh masuk, ada apa-apa. Supaya orang tino kan? Orang tino mano-mano, yang minta cerai dengan tok laki, kis tok laki nak bin war misalnya. Kalau tok laki zolim tak apa, tok laki tak maya bel zolim, mabuk, bertemu, kata apa, godeh, hari-hari. Maya bel pula tok laki, kalau ni boleh kita minta abel dengan ambo padel lah. Padahal minta labeh duk pun tak ada berkat dah nak ada buktung le tamu mayem be pun dok gua pandok lo duk hari-hari ngam berjudi teh bare demo pun duk curi minta labeh ceralah ambo tak tanggung dah be lepang nak pula dah kuring bok apa hok ni tak apo ni khabar abang nak bin dua ti minta cerah dah em dok saya teh abang mun terberat dah kan duk gila kol mekam ni teruk dah mekam ni tu bunyi kata bujang nak dua. Eh, hari-hari pun tak je tengok ke? Aku tak perhati. Ya Allah, dia tu pergi pagi klik lohor tu. Bukan pergi ngangguk burung saja tu. Duk gila, mereka juga amin. Ha, pak klik tu kau memang selalu. Mucerah lah aku ni. Aku tajam, aku nak kondiau, aku nak kondiau, kondiau. Mai hai mentang sah. Tak mentang, mentang cerah aku ni. Jatkan. Tu, pak kacai, mai pak. Ha, pak mai kacai ni, cepat-cepat ni. Tak apa dah, kau banjai dah. Banjai pun kacai kedok, tak tahulah. Pak juga sama pak awak hidup lagi. Dah. Hakam ni minta cerah kis nak bini dua. Hak ni tak bahung serga. Sebab bukan sahabat. Kalau tok laki manis dah ta'a. Tok laki kuasa. Boleh dua tiga. Dia ada tok. Dia ada kuasa. Boleh nafkah. Dia kuasa. Boleh adik. Payah nak terang. Soal lagi sama tak nak mati. Dah ke? Apa bini kacau dia minta cerah. Kacau cerah. Bay. Cerah. Bay. Tak si tajam. 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 Oh. Pemasuk satu. Tak masuk satu bini pun. Ah, hok ni kata bila minta cerai dengan tak ada ada sebab adalah orang ni tak bahang sego orang tino ni. Apa tak bahang dia masuk sama? Tak orang panggil tak bahang bukan tak masuk, tapi dosa dia deraka dengan tok laki sebab minta tolak dengan tak ada ada sebab. Ha, be cerai be be sesok. Ha, tu yo lako tu. Tu nak coli lama mano dah be. Ambil tok se coli nak teritawi wo bunyi bini. Cerai be cerai be. Ha, tu bukan sebab belaka tu. Kawan negeri dah tak ada reti dah. Ha, tu dia pagi habis orang tina ni minta cerah atau suami tak lawi. Nak pergi motor email lah sini. Takut dia jatuh lalu bet tak bahang serga. Dia tak bahang serga, so nak masuk. Pas tak masuk semua. Dok ada email boleh masuk tapi kena bakar hak yang dia kau kis minta cerah. Tu kalau rasa orang tina. Nah, apa nama dia tengah dalam ni. Hak yang namanya kabin ni luar tu. Dia kata dah pah dah. Dia usah dengar. Tak cocok dengan dia lah kru. Dia dah dengar tu. Pak lalu kata. Ajar apa tak kena. Ha. Belah tak kena. Ini kita punya apa-apa rakyat dah. Ha. Nanti ada sahabat lah. Ada sahabat lah. Ada roh. Ha. Habislah situ dah. Ha. Kalau kita katanya. Nah, tak bahang serga saat ini lagu mana. Dan tiada menciung akan dia akan serga. Oleh mereka. Mereka mana? Mereka yang ada sifat dia tu dah. Ha. Mereka yang menutupi dunia dengan amal akhirat. Nah. Ha. Itu dia panggil topeng tu akhirat. Tapi biar benar lah perut nak ke dunia. Agar ada Rio lah. Ha, maka orang ni masuk salah satu. Dah, sakut terdengar tak terbang sedega kau nak masuk. Habis kat tu. Pas mula pulak. Dan ketahui olehmu bahawasanya Rio tu ne mace. Rio-Rio ni ada ne kelah pulak dah weh. Masuk babak semaya, baca, kroek. Ya banyak cara pulak. Ne gapo kara tu. Ha, kita turut semula pulak dah. Ne kelah semua. Dah tengok pada ne kelah tu gapo. Ha, kita tengok semula pulak. Ha, wallahualam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ni hubung kaitan cara bak kelebihan bak nikah kahwin pula dah. Ha, hubung hak baru ni. Kita ni wasdialah ya kena bini kerana bini satu sunnah Nabi. Dan an-nikah husunnati faman lam ya'man bisunnati falaysa minni. Dan siapa-siapa dia tak hidup siapa-siapa dia apa nama ni, ha, tak menikah kahwin lah. Ha, dan an-nikah husunnati bermula nikah ni sunnahku. Ada siapa-siapa dia tak hidup ke sunnahku, orang ni bukanlah golongan aku. Ha, besarlah azwat nisfuddin, nikah kahwin ni separuh agamamu. Lagu mana paham kita jadi tok guru dah, kita duk ngajar dah, buka pondok dah, semaya dah, cukup lah kau dah. Tapi so tak bini kalau kira agamamu duk copeng lagi. Duk copeng lagi bemin, copeng copeng walau gajeng tanah timung, tanah negah timung motong lagi nyuluh malek gajeng ngaji. Tapi mi amai mi. Tu duk copeng-copeng lagi orang Musa tak besar. An-nikah husunnati. Nah, az-zawad orang panggil barakatun. Nikah ni satu berkat teh dah. Orang tak nikah tak ada lah berkat teh. Ha, besar tak besar. Tetapi adalah kelebihan hebat nikah ni lima perkara. Dak cara tu tu. Yang pertama, anak. Yang kedua, yang keduanya nak mati nafsu. Orang tak ada bini ni, ya karuk nafsu dia. Kau cai mai pau. Oh, sanggup semata, kap-kap mata dah dia beladuk ke. Kuat eh. Hatu orang panggil orang apa nama ni, bini ni. Orang bini orang panggil mati nafsu sikit. Ni tak boleh tengok apa. Tengok kuda pun sudah. Tengok kambing pun sudah. Tak keliru, nampak. Tengok serati. Pas serati lama juga, dia tengah dua tu. Lagi nampak jeling. Apa apa? Ada apa lah, tengok serati gemuk. Gemuk pun tengok serati nak main. Tu kita tak bini tu, weh tu. Habis bini pahinggol lah sikit. Pas yang ketiga ke apa? Yang ketiganya orang panggil apa nama ni. Nak lepas tarbih rumah tangga. Rumah kita ni kita riatan golek tak pandai cari rumah. Duk tak reti nak susun kain baju gapo, makuk pinggir gapo, menyapu gapo. Apabila kita tak nikah kahwin serabut dari rumah yang selera. Wah amat tak sedap duk ingat kau selera. Mak ada bini, maka bini cari si pelai rumah. Senih hati tenih wah amat ibadah Allah Ta'ala. Allah Akbar, kenapa sedap ada? Yang keempatnya orang pergi mukhalatah mu'asyarah. Duk dengan bini sedap. Dah sedap dah. Sedap orang pergi duk tambah-tambah orang panggil pentengan baru panah-panah. Tengok po oh, jumai dah kiwan aja teng. Oh wasa raya lebel dah. Ha tu tu. Sedap duk pergi patah pergi mana malam-malam pun duk serenuh ha. Suka 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 dah. Ha tu orang pergi mukhalatah mu'asyarah. Duk sekali dengan bini tu serenok tanam kecek dah. Enggak tahu belaka dah. Mereka tak ada bini. Tak ada bini ni. Apa tu baru masuklah yang keempat yang kelima ni orang panggil menehe perkara sakut teh dengan soba. Gapo? Nafkah deh dengan kita ajar dengan kita soba perangai bini. Sikit sebanyak bini tak cukup tak cukup tak apa-apa, tak sesuai dengan kita kita sobalah. Letihlah kita cari nafkah nak uih halal tu. Dia tak halal tak payah kan. No. Nek kalau nego makan mata kelo dah lah bodoh. Ike kita kata ambil dari luar tu. Hak pecah perut dole bawah. Dia boleh tem ni. Puga ni. Nakai. Am nego nego bagai tak mau lek. Kau dah labu. Tapi nak jadi bersih Allah sungguh ni. Apa yo? Apa yo tu kita sobalah. Walau kerja gaji kayu. Walau kerja motong. Walau kerja kutik sapo. Asal kata halah. Letih utut nak kita nak bela ke anak bini. Tapi kalau kita tak bini. Tak kerja mana pun tak boleh tau. Anak nak berkah bini. Nak berkah anak. Nak cari luar rumah tempat bersih. Pak bini pula fangat tahu molek dengan jenung jenis wasa jenis mengaju. Oh dia kena mengajulah nak hari bini pun. Sobalah kita rejatai kan kalau kita tak nikah kahwin tak temu dengan benda sobah. Salah sikit bercatung, salah sikit orang panggil mengaju, salah sikit tak saya makan nasi paling belakang, soal dia dosa nu suku. Orang tinun so tak ada arah. Masa muka ngatuk lelaki tu pada dah keru. Banyak mana dosa? Sama banyak ngabitai di langit. Nah, sama banyak ngabitai langit. Retina mana-mana yang diraka yang masa muka. Dia panggil piau na. Puying naik ti piau na kat sami. Piau tu masa kena dak tahu wei. Piau na yang masa muka. Bila yang masa muka Nabi perhatian dosa apa? Bunfa, duan dau ju bunfa. Nak mai tuan. Ha tu pau mai reti tak reti tak kita cerita dengan pau mai. Nak mai tuan ke bila tak habis lah bitai di langit tu. Banyak beli. Nak bitai piau boleh bila tak boleh bila. Nah, puying naik ti piau na masa muka. Kat sami ngatuk lelaki. Balik si ajar ingat apa dah ada. Nakai? Maka Nabi piatiat. Orang panggil dosa sama banyak. Bad. Nah, piatiat dengan duan dao jubun fa. Pia boleh pilih ni. Ada komputer, notebook atau media. Tak ada. Banyak tu.
Ah, dosa. Tapi hari yuk oleh kita, kita sobalah. Habis tu kalau kita wari, ngaji belakang, laki bini, salah bini nampak nak masak. Kita kata nak, bita langit, bita langit, bita langit. Nampak tak apa? Ha tu, nampak bini nak masak, nak catun tak nak sabok. Allah taruh ni masak dah. Kita boleh-boleh. Bintang di langit, bintang di langit, langit. Ha, itu halu dah. Walau, weh dengan masih toh tu nak tahu. Okay, Haji Ding buat dengan kandung dia. Kau masak tu. Kau mari ya tahu dah, okay? Kau tak mari susah sungguh. Pak kau cai mepo. Ah, hanggo semat. Toh. Sebab saya sudah hanggo lagi. Ah, panjang dah. Tengok sini pula. Ha tu dia panggil gitulah. Ah, habis itulah soba. Payu warilah. Ah, wari sepotah deh wadus kat tu baru ni dah. Dan lagi pula dia katanya sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang soba perang dengan bini, orang soba dalam nafkah cari duit piti hok bersih Allah sungguh, itu nak belanja le rumah tangga, maka sini kata musannih palo yang sangat besar. Bukan haluh palo tu. Sekuk dua kuk ke apa dah. Ha, kita jaga bini perangai tak molek. Kita sobar ke apa. Palo yang amat besarnya Nabi kata. Mana dalilnya? Sebeda Nabi SAW. Ninah dia. Nabi katanya. Nah, yaumun min walin. Adilin. Afdalu min ibadati sama'i nasanatan. Ada sekali lagi kita kena berbagi. Yaumun min. Yaumin. Nah, yaumin min walin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. Balik pada bahasa kita, artinya sehari daripada wal. Wal orang panggil wali lah. Wal orang panggil wali mana? Adik. Lagu mana? Yang ni orang mempunyai meretah yang adik itu. Kalau kita laki bini ke? Adik dengan bini, adik dengan anak. Kenapa? Nafkah ada. Nah, tunjuk ajak agama dia. Sari tak apa dah. Pak kalau bini dua, ada molek dia ada belok. Nah, bini seorang nama menak, hok ni sarang nama meyek. Ku sama berak molek. Hok ni sari, hok nu sari. Nyen dia uaklah kata le meyek ni, peladahnya 3 hari. Pak alik baru nikah menak ni tes boleh. Hok tak ada jalan tu. Habis kalau mai bet tu Tuhan kata fa in khiftun alla tak dilupa wahidah. Mun bini seorang jadilah. Kalau Jakob mun jadi adik tak leh, seorang jadilah. Ha, dunia lain sahabat bini takwi sangat. Takwi kita laki tak ada. Paling bini tu peladah pun, ya gini hati. Kawan ni nak ada dah. Boleh dah gila molek dah. Sehari sama sehari molek. Tapi klik pintu tu bunyi dah. Bunyi. Hak tua. Hak tu sah je tak tahan tu. Eh, tak boleh klik dah. Aku nak pakau sokmu kau bini. Tak ada buka pintu tu bunyi. Pukul jelik pagi tu. Bunyi. Eh, mau kena kena boleh kena 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 kena. Ah, orang yatim pun sepatu jaga kalau kita tak ada kuasa kok, sore jadi tu have said. Tak. Ah, sini orang panggil adik dah. Ah, sari tak apa dah. Adik dengan meretoh, adik dengan orang panggil duit molek, halal molek bersih. Sari tak apa Nabi kata, terlebih afdal daripada buat ibadat 70 tahun. Ni labonyo kon mi fan kon mi mia. Nak bini saja sungguh. Adik dengan bini nasbah kita tak apa dia itu kita molek, kita jaga duit molek dia. Ha, lagi pula kita apa nama nafkah molek dia. Ha, tu tak ada zolim bini dok lah. Maka sehari tu pada dah Nabi kata lebih baik pada kita buat amal 70 tahun. Ha, habis kena cara molek bini pang atau molek kita sobalah. Pas duit sekut samah nak beli beras tai-tai pun baik, nak beli keking, nak beli bawel, nak beli barang, semua belanja oleh tangga-tangga kita ni, nak beli gaji baraya, nak beli apa nama puluk waktu pak, kena duit-duit bersih molek. Ah, jadi nak duit taruh muai. Oh, ni beli selalu dah. Tak ada lagi 2 kilo. Eh, no, apa aku beli 2 kilo. Duk mata tak ada. Dia tak ada. Dia main ngutik duit dari aku belakang. Dia mau risik molek. Benar muai tak dipagu. Ha, ha, tak 2 kilo. Papi ni kata, tak ada pola. Pagu kau pagu. Kau nak kata. Itu mau molek kau si son, 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 si lah tu. Enggak bini tahu dah. Ha, kalau tahu dah, jangan dia makan kereta ni. Dia tak makan. Nah, bila makan pak jadi daging darah, kullalah min nabata min sutin panaru aula bihi. Tiap daging yang tumbuh duit hari, nerakalah utama dengan dia. Ha, bila kita ke jatuh pun kena jaga molek. Kita ada akhirat. Nah, ada akhirat. Ni menegak berlaku kau tu pisah panaru tu kalau getir sam-sam ning ning roi sam sibak 2 kilo.
Neh, gua naam. Tena royak wi deh. Ada mata tapo jua sakit urat apa urat sakit urat beli 90 urat tu. Cek molek tadi deh. Allah petada muka lain nak nam nego. Cari muka lain ingat molek deh. Ha tu dia panggil. Takut dia jatuh lubek kok tu gak padahlah. Kenapa sakit urat sungguh tak apalah. Asal benda tu berkedah repok. Sampai tu gua pakai hukum nerel dah. Hak rasa jenis hak cuma-cuma. Nak molek lawi dia boleh tak kita nak jual muka lain belana lagi. Kita ada akhirat deh. Ha takut tu. Hmm, terbaiklah. Akamah dia kata, sehari lebih baik 70 tahun dah. Maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya. Ha, bini sakit. Eh, bini susah. Anak pula demih. Pas kita tanggung susah nak belanja, anak bilang berdapur, gapo nak pakai, nak makan. Tak susah untuk lelaki. Susah. Apabila ni bini nak susah untuk lelaki, dia kopi, bibik kembak jambu. Tu basah-basah. Bini buat sengit-sengit, hata nak koloh, sudah kata koloh, nanuk itu laki lagi, pagi motong lagi, pak usah lagi, pak boleh. Itu laki, ha-ha-ha, dah kopi, he-he, dah kopi. Oh, tak ada hal, agak betul apa itu. Oh, dia panggil namu, orang zoling kau bini. Kalau bini tak rebuk, bini tak suka, nanti lah kau teh dia akan esok, kata bayar nam kau. Haa, itu wingah, dah wingah, itu baik. Dan lagi dia katanya, kita menanggung kesusahan ahlinya, dan anak itu. Anak kita demi anak kita mata gonok besar tengok ye ye Allah dak sasah deh kalau rasa dia tak sakit pun apa ha duit pitih pula dah kan nak beli tu nak beli ni ke anak deh ha nampak demo makan hari anak kita nak atik akhirnya kita beli duit tak ada cuma-cuma kamu tak susah susah dak fikir benda tu tak beli teriak ha beli lagi ha orang panggil susah deh lalu tu dia kata lagu nah menepati ia menepati akan susah di dalam perik di dalam perik di dalam pergi perik fisabilillah apa tu dah. Kita susah jangan tengok molek weh. Susah kita perang anak bin nafkah. Kita susah sebab sakit perang bin lebih kurang anak gapo. Susah dalam kita jaga ahli rumah tangga ni. Bandingnya adalah Nabi kata menepati seolah-olah supaya kita susah dalam perang sabillah. Kita orang nakut tak tahulah. Neh, sabik bapak sahabat Nabi kalau pergi perang pakar kata minta maaf. Tak kelik dah. Mati dah. Pak buku mati siapa dia nak tahu. Ah, siapa dia nak toka kalau tak ingat kau akhirat sungguh. Tapi dia morning tak ada apa-apalah. Mati ingat kata serga dah jadi sia-sia dah. Ah, pas susah lah tak mano, ngapi ko bare lagi dan ngati ada bare lagi pagi pula dah. Oh, banyak perkara lah. Habis tu Uthman tu bakal yang dekoh dalam perang sabilillah Nabi nak pergi perang di khon apa nama ni? Ah, nak pergi apa nama ni? Ah, satu perang daripada dekat negeri Madinah hujung dia tu. Ah, orang pergi perang Tabut. Tabut nak di Syria dekat negeri Madinah tagor tu. Pas perjalanan ni beratus-ratus kilo lah dari Madinah nak pergi pada Syria tu. Nah, kat negeri Syria apa? Usna apa nama Sina Usman yo kayo. Kayo tu yo hadiah utuh ke Nabi Muhammad kata 2000 ekor. Ada atas 1000. Pak utuh tu cukup dengan pelapik dengan tempat duduk lalu dah. Pas pergi kepada sahabat-sahabat tu sudah jalan kaki. Ha tu dia panggil belanja yang dalam fi sabilillah. Payo tak saya yo kayo. Ah tu nak royak kata setara tu sampai Nabi kata, "Hei Uthman, mu lepas pada mu sedekah ni mu tak ada apa-apa dah." Arti kata serga dah lah. Tak ada kena sakut tan dengan apa-apa dah. Nah, ah tu kita tu nak royak tu tahu kata dalam susah perang ni tahu mana. Habis nanti, apa? Lebih mati kalau hidup lagi pun. Ah apa? Dalam keadaan kita susah duk jaga anak bini dengan molek lawi, hok demo tak cara ke anak, tak cara ke bini. Nah, bini sore duk kerja anak lagi bini, hok beringuh lagi, anak buruk besar lagi, hok kecil hok besar. Pak pun duk sedak gi mari klik minta bini makan teh, oh, klik bini apa nak buat ngong buat nganggo burung, pak minta bini makan puluk. Ada tu yang tak lagi. Tengok ni, bah kalau kita tinggal tu kita menjadi susah lah bini. Banyak mana? Lalu itulah kelebih hebat ni kau kahwin ni, tu hawi pala menepati supaya susah lah perempuan sabillah dah. Ah hurai molek poawi kepada poa makna. Tidak hawet lagi. Nak dengar hawet tak saya dak kau dengar dah baru ni. Banyak mana tu di dalam perang dalam pergi perang sabilillah yakni palo menanggung kususuhai ahli itu seperti menepati palo kususuhai pergi sabilillah. Tahu tu rasanya. Ah kata keliu dak kau deh. Ah kita habis tak kena kerja kena kerja. Bini tu ya bukan bahasa kerja ya duduk rumah ya. Tapi kalau nak kerja, tak ada ada apa lah kan orang panggil nak nafkah lagi rumah. Gapa? Nak tolong we jadi, dah. Apa nama we banyak-banyak lagi rumah tangga. Tak ada apa, tak ada salah apa. Tapi kalau tak kerja, tak ada salah apa. Kita kata tak kerja, ada salah. Sebab nanti kita kena tanggungjawab kepada isteri, ialah nafkah dengan mengajar. Tempat duduk. Nah, tempat duduk ya juga. Kita kena tanggung juga, tak ada kita kata ni.
Nah, pas lagi dia pergi Panama lagi, dan lagi pula suami itu pula bersifat dengan adik. Ha, kena adik kalau dua sama-sama, sama-sama banyak ni kau. Kalau tak ada, kalau rasa tak bini seorang, adik dengan anak, adik dengan bini pula. Pan Nabi kata dah saat ni, kita boleh wali mana boleh mengatas hari ya Pak Adik. Maka menepati pahala lebih baik pada 70,000 rakaat. Allah besarnya pahala deh. Ha, sahabat tu bagi tu, ingat ke hadis gini moga, kita tak zoleng lah ke bini. Nah, kita tak nyanyi lah ke bini, kita kerja lah untuk nafkah lah bini. Nah, susahlah tahu mana kita sobalah. Perangai bini sikit banyak tak cocok dengan kita, tak sobalah. Karena besarnya pahala Tuhan nak balas di akhirat esok, lebih daripada 70 rakaat semaya lagi. Pas nak kerah pernah sebuah pahala tu pula, susahlah kita tu, supaselah, susahlah dalam perepi sabilillah dah. Ha, ni kelebihan dalam bak nikah kahwin. Tapi kalau kita tak nikah, tak ada lah bayi orang ni. Tak ada orang ni dah. Apa tu semula pula, gapa hadis kata lagi. Dan dimakian lagi begitu juga, belanja yang dibelanja kepada isterinya. Lagi rumah tangga nafkah dia lah. Dan anaknya itu hatang ngaji tarikah, pakar duit beli cuk, pakar duit beli buk, pakar duit. Agak kata dia sekolah 30 kot sehari ngaji hatang ngaji daru, dan ngaji telok naik, ngaji kemen, semua tu pakai modal laku-laku. Terlebih besar daripada pahala belanja di dalam fisabilillah. Lebih besar pada belanja fisabilillah lagi. Duit yang kita dah habis belanja ke anak sekolah. Duit yang kita dah habis belanja kepada bini beli barang dalam rumah tangga. Beli baju kepada bini. Awir-wir kepada anak. Bayar kereta, dok pergi ngaji hari-hari. Lebih besar daripada fisabilillah lagi. Itu belanja. Tapi orang ni besar sekali. Kita nampak ada balas anak. Sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katanya, apa nama ni? Dina yang diangkau belanja akan diangkau dina di dalam fisabilillah. Duit pitih kita belanja dalam perai fisabilillah. Sekut dua kok, wak beli gotu, wak beli goni. Dan lagi pula dina yang kita dibelanjakan pula, dan dina yang engkau belanja akan dina di dalam mendekorkan saya. Jamin kita tak ada saya, jamin Nabi, jamin ada sobat, ada saya lah. Tengok supaya kita sedih Nabi lah, saya tu. Nabi ada seorang saya nama Umin Aiman. Saya dia panggil tak jadi hamba demo. Nak gimana kita izin. Pak kalau buat kerja gapo-gapo naik kotak ngulu. Hamba ibu kita dia panggil mendekor. Pak ambil duit gi bayar kepada seorang hamba supaya Abu Bakar ke dia mendekor Saidina Bilal saat itu jadi kita tuapai. Minta kepada orang hok zolim duk katok duk panggil apa katok lagi bila ambil batu tindak. Jawab kepada Abu Bakar kata ginilah mu jual aku lah. Mu kata dia katok godel dia duk dia sakit kulit perih ya. Pasal dia tak kembali dah agama Allah Taala. Tekan dengan batu, heret pada pasir kelanjir bogel panah Mekah nu. Menelah habis kulit. Dekat, menelah habislah kulit tok batu tindai atas dada pula. Nampak dia kata kulit nampak menetup batu dok atas dada. Sakit yak-yak, tapi alik-alik imin tak ada menetup sikit habuk. Tak ada menetup sikit habuk. Kita nampak segar, gemuk-gemuk makan lalu, tapi imin menetup. Netuk imej kita netuk. Ada berada tim netuk bagi panggil dah. Ha tu. Nah, lalu tu kita mendekor saya dan dina yang engkau sedekah dengan dia dina atas orang miskin. Orang miskin tak ada adalah. Siapa orang tak belanja orang miskin Nabi Tuhan tu kena. Orang tolak agama. Araital ladzi yukazzibu bidin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Muhammad, mu tak tengok ke orang bahu agama orang lagu mana? Teruklah orang bahu agama Yahudi Nasara lah orang netek agama bahu agama. Tapi tu hak kecek sini we kita takut. Orang bohong kau agama ni Muhammad pun tak tengok ke? Iaitu orang yadul yatim. Orang tak madu kepada anak yatim. Tak ada ambil berhati ke anak yatim, tak ada padu, tak ada duit, tak ada belanja, tak ada tanya khabar, boleh makan, boleh minum, hina pula ada. Ni tanda orang bohong kau agama Muhammad. Lagi pula wala ta'amu miskin dan orang tak belanja pada orang susah. Orang bohong agama juga. Tu yang besar tak besar. Pak mari sini ambil belanja wi kepada orang susah beli beras ko. Apa nama ni? Wi mama ko ikan sardin ko. Ikutlah apa saja wi duit dia ko belanja yang susah. Ha belanja yang susah dan dina yang akan belanja akan dia akan dina atas limu. Mana? Wi kepada anak bini kita duit habis beli barang le dapur, beli baju ko bini, wi duit ko anak buat mengaji. Semua tu atau maka yang terlebih besar pahalanya itu iaitu apa nama pahala lebih besar dina yang engkau belanjakan dina yang belanja akan dia akan dina atas ahlimu. Ha tu. Kau habis duit pitih dengan anak bini.
Eh, penutupnya dia tengok mana saja. Eh, kita jadi tok laki, kita jadi suami, kerja lawi. Eh, pisahlah tarak pun kita kerja untuk nafkah di rumah tangga. Dia duduk lak bini kerja sore, kita nanti kena bernafkah. Pas nafkah besarnya, kalau nak gua tak ada dah. Fisabilillah pun baik. Dekah pakai miskin pun baik. Eh, belanja di dalam mendekorkan saya pun baik. Tak lebih, tak lain, tak pakai hak lebih. Belanja di rumah tangga. Pas kita orang jatuh, dia luput sini, rugi yang paling besar. Mana hikmat mak nikah kahwin? Hikmat nikah kahwin, mana kita nak sobat, kita nak tanggung susah, di dalam belanja anak bini. Hak yang sakit baik, dah, pas tu duit pitih yang kita nak belanja rumah tangga. Susah sungguh, tapi sobat. Ni kelebihan mak nikah kahwin. Kami kita jadi suami, kita malah kerja. Kita malah haning. Namo kata, lucutlah hikmat mak nikah kahwin. Ah situ Pak Yonok deh. Ha, sekarang tu dulu lah kita sambung semula pula. Dia banyak dah. Ha, telah menyebut akan hadis ini oleh Al-Arif. Deh, iaitu Sayyiduna Abdullah Al-Hadad teman kapun ialah. Ha, ini sebut hadis ini. Seorang sahabat Nabi nama Al-Arif. Deh, orang panggil Sayyiduna Abdullah Al-Hadad. Orang panggil nama kapun ialah. Dah baik habis itu. Dan lagi sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam belanjakan oleh seorang lelaki atas halnya maka iaitu sedekah dan bahawa seorang lelaki dan sungguhnya beri pahala dalam belanja itu sekalian henggalah mengakatkan suap kepada mulut isteri itu pun diberi pahala juga. Allah. Anak suap nasi, bini suap nasi, sebutir dua butir tu kira lah kau di akhirat esok. Ninglah bayar dah sampai kata besarnya dalam belanja kita lagi rumah tangga pada isteri dan anak. Oh, bini kata, oh, gadi, kita tak kerja dah mulai untuk lelaki lah. Terahlah, weh. Lesok tak ada apa, maka dia mau tahu, weh, kawan dia boleh kelabu ke. Nak cari rumah, tak apa, kena-kena ke bini. Dia mau gila, weh, tak dengar kan, malah. Larat suap nasi sebutir ke anak boleh pahala, suap bini boleh pahala. Lebih pada pisah bila lagi. Kawan nak duduk rumah, nak kidmak, nak nyapu, nak gapa. Pai matang pagi, mai tampai kedal, lew, bini kata. Cintam sabai, tu lelaki pergi selalu dah. Ni lebih hangat ni. Apa nak, weh, weh? Ha, penutup belah-belah duk tengok-tengok tewek akobing tu hak utuk kerok ne, apa nama ni San Saudin ha, di kemeh nawak pagar kubur ha, siapa dia ada kemewah hati dan besar hati minta lah apa nama tolong-tolong saham kosilah kepada ha, apa nama ni di kapung apa nama ni kemeh kita ne, ha, nak buat pagar kubur ha, selalu tu duit dah ada dah nak minta bantu banyak lagi kalau dia tengok duk apa tolong-tolong lah ha, sikit banyak saham belaga akobing ayah kita tu adalah terosak masing-masing mudah-mudahan eh, dengan kita sedekah ni sebagai jadi jariah boleh dapat bantu kita oleh kubur daripada masa siapa buat kita pergi pada sahabat dalam selega Allah SWT ha, begitulah pada amalan ini sikit banyak hak molek sama-samalah kita minta beramal dengan Allah Taala boleh kita beramal ha, sikit banyak dok lolo tu minta siapa jawablah ha tak usah kita boleh perulah dok lolo sikit banyak untuk hilang mengatuk ha begitulah amalan ini tanya gapo lagi sekali billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wallahu alam gapo itu otek dapo lagi ada dah ha tak ada ada apa ha eh? Kecil diri. Ah, tak ada gapo. Kalau bunyi kata talih tu gak sepik lah. Ya kayak dia pekoh ni ya luar. Ya dalam 7 gear lembu boleh 7 gear kami ya segi bagi segi ya. Kubah 7 gear dah, utah 7 gear. Kami ni muhaloh tak apa dah. Boleh 7 gear kak. Lembu sibuk lapar segi tak ada apa. Boleh 7 gear tapi gak orang panggil tarak sikit nak takut lapak darah ya lu dah. Okay. Pas sore ni nak ngekoh, sore ni pula dah nak grebek, sore ni nak makan daging saja ya. Kalau sore ni taruh jual mamak, lepas dah raya ni. Ada gapo lah. Ah, dia tak ada gapo sore ni nak jual, sore ni nak ngekoh, sore ni nak grebek, sore ni taruh nak boleh min, gaya-gaya sore. Ada gapo-gapo soh lah. Satu kaum kata, oh tak boleh, kenapa kau ngekoh belakang. Kalau gerbek-gerbek belako. Ha ya nak bet tu. Pas tu nak bet tu tak ada apa jangan hukum kata alih ning. Ni boyo kemah hok tu pak hok ngekoh 7 gie kena ngekoh belako. Apa tidak kena gerbek belako. Kalau ngekoh tak gerbek tu tak sah. Pas dia takik pala 3008 dah kita ambil duit. Ha ni masalah kilapiah. Dah kita nak cari hok gerbek belako tak ada apa lah. Jangan hidup tua orang ada 7 gie ada hok tu hati ni. Jangan kata tak sah. Tu baru dia panggil tak balah. Ni tak boleh masuk kedai kopi sekali tu. Nah, ha kenapa tak apa mai? Tak ada apa lah boleh lah. Ha, apa lagi? Ha. Oh. Ha boleh. Eh? Ha boleh lah. Banyak gini lah pomi. Banyak ngekos sorong sama sorong. Oh, habis kata royak tu. Ha, tak boleh. Makan hak demo lah tak bolehnya. Hak demo tak boleh semua dah.
Ada yang kawan kata boleh, tak ada apa. Seekor lembu tu nak gerbe hati dengan ekor hati. Atau nak jual daging. Atau nak makan. Dia ni aku tak ada nak jual, tak ada nak apa, tak ada nak ekor. Tak ada nak gerbe. Aku nak tahlil tujuh, nak jual mie. Tak apa juga. Hak ni aku nak segi ewek apa? Tahu segi, aku tak ada nak ngekor, tak ada nak gerbe. Hak segi ni lepas-lepas ni aku nak jual. Bukan tak nak jual gerbe tu. Tak segi ewek, tak ada ni apa lah. Nak utuh buat jual, tak ada apa juga. Hak ni kata tak segi aku nak makan saja. Dari tujuh tu boleh lakuk-lakuk. Ah, ha satu kaum kata dak kalau molek kok. Wimu tu segi tujuh gie tu gerbe belako, tidak ngekoh belako. Ada satu kaum kata lagu tu. Pendek kata boleh kedua-dua tu. Kaum dia berpegih kata kena ngekoh belako, kena gerbe belako. Arti kalau dicapung ngekoh tak gerbe tak sah. Ha tu pak nak balah tu. Ha tu pak nak balah pak mi. Misal pak mi jadi teknik lah. Ha kawih habis 5000 segi ye. Yang berkata tak sah. Ha, tinggal molek dah. Penutup dengan molek. Tak ada pola. Banyak kitab-kitab ulama dah. Ha, kitab-kitab ulama boleh yang mengatakan lagu tu. Hmm. Ha. Oh lah sebab dia kata oh kalau we banyak tak ikhlas. Dah, we sekup orang panggil baru ikhlas. Ikhlas kedak sekup pun. Kalau we sekup belaka tak sudahlah sejik. Oh sekup paku boleh kedak tak tahu. Hmm, seminggu 17. Hei, kita menunjuk juga yang ada sana. Kaya kita we 4-5 ribu, hati jaga we molek. Hati jaga molek, 5 ribu ni ukut-ukut wak beli wazak. Atau beli seming. Nabi kata dah sana, as-sadaqatu sirri apa? Apa nama? Apa yata? Sadaqatu alaniyah. Dah, maknanya sedekah yang nampak terih-terih lah. With the pair sama. Hati jaga molek lah. Hak demo nak kata, oh we banyak tak ada ikhlas tu. Hak demo, alik kita jaga molek. Maka lalu Nabi kata junnatun minan nar, jadi penepis pada api neraka. Ha jadi kata oh dekah pak kata kat tengok belaka tak leh tak ada ikhlas. Ha tu dia mudu kecek kita jaga molek. Apa? Hak dekah senyap-senyap pula. As-sadaqatu sirri bermula sedekah senyap-senyap. Tak ada pia tahu ni. Seperti dekah lelesok tak ada pia tahu. Hak ni dia panggil tutfi'u ghadabar rabbi. Nasyaya orang ni adalah Allah Taala apa? Memati kemarahan Tuhan. Jadi saya tak marah. Dengan sebab dia dekah senyap-senyap. Pas orang dekah terih-terih. Boleh mati. Apa? Menjadi dini apa mereka. Boleh amal dua-dua tu. Lepas tu saya kata pula. Allazina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyah. Nah, Nabi kata. Tuhan kata segala apa. Innallazina yunfiku orang-orang yang nafkah. Bilaili wan nahar. Pada waktu malam. Lagi pula wan nahar pada siang hari. Sirran wa alaniyah, ketika senyap-senyap tak ada siapa dia tahu. Wa alaniyah, orang tahu belaka kita bui tu 950 buku. Siapa dia bui? Naik air botol celah nan sakun cik mak. Ha 50 buku. Pakru dah. Pen apa nama? Atuk laki kat poh dia. Bui pula dah 30 buku. Namo duk ganggang itu email tanda. Tapi hati tak ada apa, tak ada baik eh. Ah, tu dia panggil alaniyah. Nah tu sebut pak nah. Orang dekah malam, dekah siang hari, dekah senyap-senyap, dekah terih-terih. Orang ni apa? Falahun ajruhum inda rabbihim. Maka adalah mereka ni pala sisi tu. Mutasawwa sepa lah. Bukan duduk di bengkanakan kun taidah. Bukan duduk di naratiwat, hanarata. Duduk sisi Allah Ta'ala. Hak mu dekah malam, hak mu dekah tengah hari, hak dekah senyap-senyap, hak dekah terih-terih orang tahu belakang. Jaga hati so, jangan ikhlas. Jangan riuh. Kami palahun ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mun tak ada ketakutan mun nak kelik akhirat esok. Harta kekayaan muntah dunia muntah sobi mepo dah Tuhan kata. Ni Tuhan sebut diri dulu tak ada apa pak karo. Hati jaga molek. Ha kalau mah hidup pak kata dekah banyak tak ikhlas, sekau ikhlas. Tak sudah dah sejak tu. Tak sudah dah. Nak beli gayung boleh. Boleh jisip habat. Ada apa beli gayung aku Allah. Nyepanah tu buat kopi dia tu. Ha ya lah masalah kedeku tu dia pergi kapit belajar sosial apa mak. Ha tu dia panggil Nayu panggil belajar sosial kapit dia panggil. Oh nyepak ambil mana nah tu dia. Tengok tu hair pun royak. Dekah malas ya. Dah dekah nyata, dekah senyap, dekah senyap, dekah nyata. Semua ni palahun ajrun inda rabbin.
Empat perkara ni duduk sisi Allah Taala pala. Asal kita rajin sedekah, jaga molek hati. Pak kalau kita dekat senyap-senyap kali pun, lah perut mereka, tak lagi dah, aku berlaku. Tak imej dia, 1,000 ku, 8,000. Yang mana bila lah perut, hati ria pula dah. Ujuk pula dah. Yang nak lari tak boleh, baik hati so je. Dekat senyap tak ada pihak tahu pun, tak lagi dah dalam ni aku sore ada banyak rasa pun. Yang mana tak jadi, wih aku nak kali kalau orang tengok lesuk pun, semua. Hati dah bilen. Hati ria dah tu, menunjuk dah lah. Tak ada pihak tahu juga, tapi jaga hati tak ada. Kawan kita tahu 10,000, tak ada gapo. Ingat nak, tu pe akhirat esok. Allah Taala beritahu, ikut dia mun kata gapo apa. Atau kuno pahala dengan aku sedekah menjadi sebab boleh tolong kulai kubur. Tu hak Nabi ayat lagu tu. Tak ada apa ikhlas lama ruang. Ada gapo kru deh. Ha jaga situ. Ada mai sekok ikhlas, 3,000 tak ikhlas, tak sudah semua sedik. Aku boleh beli kedok tahu.